Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel YouTube NUTV Madiun. Berjumpa lagi dengan saya Hari Saputro di program Pojok Nahdi. Di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang sudah lama tidak mampir di sini. Dulu sempat bikin program namanya Tarik Tarikh, kita membicarakan tentang sejarah. Baru 2 episode sudah bungkus videonya, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Selamat malam Mas Septian. Selamat malam Mas Hari. Semakin sibuk sehingga sulit untuk mampir ke sini. Iya, siap. Anu, amanah baru. Juga berpindah-pindah. Oh, anu ya, haluan sekarang. Haluan apa ini? Kalau biasanya dari program kita yang dulu kita akan membicarakan spesifik tentang sejarah di yang ada momentumnya. Hari ini kita akan membahas tentang sosok Mas Septian ini sendiri. Kenapa kok senang sejarah dan akhirnya nanti juga diamanai sebagai ketua komunitas Kompas Media HVM ya. Nanti akan kita sedikit cuplik, nggak terlalu anu aja. Oke, awal-awal kita tanya tentang kenapa Mas Septian ini senang dengan sejarah. Kalau tadi kan dibilang backgroundnya itu sekolahnya tidak ada latar belakang tentang sejarah ya, di tingkat menengah Mas Septian. Oke, saya pribadi untuk background pendidikan saya itu ialah SMK ya, SMK Negeri 1, saya alumninya. SMK Negeri 1, saya alumni sana, saya ambil jurusan teknik survei pemetaan. Itu ya. Soal kenapa saya suka sejarah, karena jujur awalnya saya ini ya penasaran dengan satu tokoh. Siapa itu? Namanya yang di makam pahlawan itu, namanya Suryo Sukito. Saat ya kita flashback bentar ya, saat saya SMK itu saya aktif di Pelajar Islam Indonesia. PII. Di PII. Lalu di dalam historis PII itu saya mendapati ada seorang tokoh pelajar dari Madiun yang bernama Surya Sukito yang tewas karena melawan PKI di tahun 1948 itu. Dan itu kan dalam sejarahnya, dalam sejarah PII sendiri kan belum begitu terungkap ya. Dari rasa penasaran itu, maka saya mulai belajar sejarah. Belajar sejarah. Buku pertama saya yang saya baca itu buku apa yang bahas soal kiri ya, sejarah kiri, yaitu buku Lubang-lubang Pembantaian ya, aksi PKI di Madiun dan Magetan itu. Itu terbitan tahun 1994 itu. Tulisnya salah satunya Ketua Alas Bumi PBNU yang dulu yang meninggal itu. Iya, Gus Nyoto. Iya, Gus Nyoto itu. Itu dari situ saya apa masuk ke dalam ini ya, ke ilmu sejarah. Dan akhirnya kok nyaman gitu ya. Ini saya mulai belajar sejarah, dari situlah saya mulai belajar sejarah. Dan akhirnya ketika saya lulus, saya memutuskan untuk ambil sejarah. Dan ketika saya ambil sejarah, lulusan ambil sejarah atau ke sekolah lagi untuk apa, untuk ambil ijazah, saya ketemu dengan guru saya di STM, guru bangunan itu, Pak Arjuki namanya. Mas, kamu sekarang kuliah di mana? Saya ambil pendidikan sejarah, Pak. Duh, itu merasa aduh, Pak. Ilmunya yang diajar kok gak diterusin. Duh, gitu ya. Gitu ya, itu apa ya, ya akhirnya itu saya mulai mengikuti bidang sejarah itu. Dan akhirnya yang pada proses saya berkuliah banyak baca literatur sejarah, dan sosok yang paling berpengaruh bagi saya ketika saya belajar sejarah yang membelokkan saya dalam belajar sejarah itu ialah almarhum Andri Supianto. Nah, sebelum saya fokusnya sejarah abangan itu ya, beliau mencoba membelokkan saya ke lebih ke lokal.
saya diajak belusukan dan sebagainya. Akhirnya saya mendalami sejarah lokal itu PKI Madiun. Saya lebih spesifik bagaimana sih situasinya Madiun tempo dulu gitu ya, kayak gitu. Jadi kan kalau kita mulai apa membaca di berbagai literatur yang ada di publik PKI di Madiun contohnya, itu kita hanya melihat gerambiangannya aja ya, melihat potret nasional dalam melihat peristiwa Madiun, peristiwa PKI di Madiun itu. Tapi kita nggak pernah melihat peristiwa PKI di Madiun itu dengan konteks lokalnya. Dari POV lokal Madiun. Iya, iya. Jadi itu kita kehilangan itu di dalam sejarah kita ya. Ternyata ketika saya melihat, oh ada apa ya? Ada semacam ini ya, sebab dan musabab kenapa ada gerakan tersebut. Yeah. Ada rentetannya panjang gitu. Kayak gitu. Ya kalau ngomongin sejarah ya kan kon bukan kon saya banyak yang berstatement kalau sejarah itu bisa dibikin oleh siapa yang berkuasa gitu kan. Kalau gimana? Kalau bagi saya itu setuju, karena memang sejarah itu tergantung penulisnya juga itu ya, tergantung metode dia, maksudnya menerjemahkan sejarah itu seperti apa. Iya. Kadang-kadang kalau kita bicara soal sejarah itu kita harus objektif. Itu ya harus berusaha mencari dan apa, kita harus di tengah-tengah dalam peristiwa itu. Kita harus berusaha demikian, karena kalau kita terlalu subjektif maka itu yang kita sebut sebagai sejarah yang memihak gitu ya. Dan itu kalau dalam dalam ilmu sejarah itu harus dihindari. Itu. Dan kira-kira itu ada kayak gitu, ada, dan itu ya mungkin ya sah, tapi kalau bagi seorang intelektual ya kita harus objektif dalam melihat sejarah itu. Itu kalau ngomongin tentang objektivitas ya, di tengah-tengah kita kan sering banyak teman-teman itu kalau ngomongin sejarah ataupun peristiwa terbaik masa lalu kan biasanya dia pakainya sumbernya pengalaman spiritualnya dia. Itu pribadi. Ya kita nggak perlu sebut orangnya kan, masih ada ya. Ya. Mas jadi kada kedaki mas. Itu udah kedaki. Enggak apa. Kita anu ya. Untuk ini untuk refleksi aja ya. Jadi gini, kalau dalam sejarah itu kita harus paham benernya, harus paham metodologi sejarah. Dan sejarah. Jadi sumber sejarah itu ada beberapa, ada sumber yang primer, sekunder, ada sumber yang berbasis lisan. Dan yang lisan ini itu harus yang pertama soal memori kolektif turun temurun atau orang sezaman. Contoh mbahnya Mas Haris kalau hidup pasti dia cerita karena pernah mengalami itu soal memori kolektif ya. Yang kedua, kalau soal sumber ya, sumber sekunder itu ialah buku-buku. Buku-buku ya, buku-buku kayak buku-buku yang buatan orang gitu ya, kita bisa buat itu. Sumber primer, itu bisa catatan zaman, terus bisa laporan sejaman, prasasti-prasasti, atau tinggalan-tinggalan sejarah. Itu yang sudah diteliti oleh peneliti gitu ya. Itu. Nah, kalau bicara soal yang berbau klinik itu bisa juga jadi entertain. Ya, jadi kalau dalam sejarah kan kita harus ada kritik sumber ya. Yeah. Kita harus mengecek kembali iya kalau setan itu jujurnya orang dan bagaimana kita memvalidasi setan gitu ya. Itu bagi orang yang enggak percaya dengan adanya makhluk-makhluk seperti itu ya. Iyalah ya. Contoh hari ini kita masukkan setan si A, dia menolak jarak bla 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 bla. Satu jam lagi kita masukkan lagi. Dan ternyata setannya beda, itu gimana caranya? Berarti yang difilmkan itu juga cuma entertain ya. Enggak dijadikan bahan untuk identifikasi ya. Enggak bisa. Enggak bisa itu maksudnya. Jadi kalau dibuat artikel ya menurut setan ini kan lucu ya. Itu kira-kira kalau bagi saya yang cukup
apa yang belajar itu nggak bisa lah, kira-kira kayak gitu. Jadi yang Anda sebutkan tadi, Pak, yang metode primer, sekunder, tersier Iya. itu bisa dikatakan itu apa ya, standarisasi untuk sejarah itu sahih beneran gitu. Iya, ya. Dan itu pun kita harus nanti ada kritik sumber. Kritik sumber berarti ya data ini bicara ini, data ini bicara ini, kita harus Dipadukan, membandingkan, dikoherensikan gitu. membandingkan atau di anu di heuristik atau dibuat dan narasi gitu. Itu. Ya kan, jenengan juga pengajar tentang sejarah gitu ya. Untuk anak-anak sekarang itu gimana tentang nilai sejarah itu? Kalau misalnya saya beberapa tahun ini saya ambilnya IPS ya. Ya jadi memang sejarahnya sejarah secara umum ya. Dan untuk anak-anak zaman sekarang memang kalau pengalaman saya dalam berkegiatan itu banyak yang kurang memahami sejarah dan apa? Mereka itu lebih senang sejarah yang dikemas dengan kekinian ya. Nggak hanya kita cerita dan sebagainya gitu ya. Mungkin era sekarang anak-anak sudah memiliki kesadaran sejarah karena ada sosial media. Peribahasanya ketika guru menjelaskan di papan tulis di depan ya, anak-anak itu lebih lebih ngeh ketika konten sejarah. Itu lebih ngeh ya. Dan sejarah yang padahal yang sejarah yang diajarkan oleh guru itu juga sama yang ada di TikTok itu sama. Oh, berarti minatnya lebih ketika divisualisasikan. Iya, divisualisasikan dan di packaging secara menarik itu. Jadi padahal itu di sekolah sudah diajarkan gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu tantangannya ya dan apa? Ya kayak gitu. Pernah enggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kenapa sih Pak kita harus belajar sejarah? Kan itu sudah masa lalu. Kenapa kita enggak move on aja kan? Ya itu kan pertanyaan-pertanyaan misal tentang klasik ya. Iya. Nah, klasik. Jadi sejarah itu seperti kita itu kan apa istilahnya pacaran ya. Kita putus dan akhirnya sing kita putuskan jadi mantan kita. Iya. Kita bisa mengidentifikasi bahwa kenapa sih aku putus gitu ya. Kan kita flashback tuh. Oh ternyata gini. Oh berarti kalau saya putusnya gini-gini, kedepannya kalau saya punya pacar lagi saya nggak boleh gini-gini gitu. Itu sederhananya kayak gitu. Buat pembelajaran ya sejarah itu ya. Yo sejarah itu sebenarnya apa ya relevan dan bisa digunakan dalam sehari-hari. Oke oke. Kita ngobrol baru, kita ngobrol barusan itu adalah sejarah. Itu. Tapi untuk ketertarikan sendiri tapi juga tetap tertarik ya anak-anak zaman sekarang itu tentang sejarah. Iya. Tertarik karena gini saya melihat apa ya beberapa hari ini anak-anak muda generasi Z atau A itu mereka itu kalau saya lihat di sosial media itu contoh kelas 98 ya itu anak-anak kan opo sih kuwi ya biasanya kayak gitu ya tapi ternyata ketika saya lihat di sosial media itu mereka respon dan bahkan dijadikan joke gitu loh atau meme kayak gitu oleh anak-anak muda sekarang gitu ya dari peristiwa itu kan ya kita banyak lihat konten-konten apa 98 ya di contoh 98 di sosial media dan ternyata antusias anak-anak muda terbangun juga dan di konten lain anak-anak juga menggunakan joke atau meme soal 98 dan sebagainya nggak bahaya kan? Iya kayak gitu. Itu kan ya nggak bahaya dah itu kan sebuah semacam memori kolektif yang seharusnya dipunyai oleh orang-orang yang hidupnya sempat Harto. Itu kan soal Petrus dan sebagainya. Hati-hati enek tukang bakso lewat itu. Dok-dok ini kan memori kolektif ya. Kita sebelumnya nggak membayangkan bahwa memori kolektif ketakutan orang tahun 70 sampai 80 itu kristal jadi meme saiki. Jadi meme sekarang. Awas enek bakul bakso itu. Itu kan ala-ala Orde Baru banget kan ya. Itu tukang bakso bawa hati. Ya itu kan
itu kan memori kolektif orang-orang masa lalu yang yeah. yang masih ada sekarang gitu, dan ditambah lagi dengan apa, ternyata benar ada tukang bakso Bahate itu di Cirebon juga ada kayak gitu, contoh kayak gitu ya. Itu mungkin sekarang tukang sebelah ya. Gitu ya, Mas Septian Ziri kan dia manai sebagai ketua HVM ya. Awal itu, awal kenal HVM itu bagaimana? Saya awal kenal HVM itu dari Mas Andri tadi. Iya, dari Mas Andri. Saya awal kenal HVM itu tahun 2000. Sebenarnya dulu di kampus saya itu di Imadira, Himpunan Mahasiswa Sejarah Sejarah PGRI Imajun itu, Imadira itu organisasi kami sudah bersama dengan HVM, tapi saat itu saya belum aktif. Dan saya ketika ada acara HVM saya nggak bisa. Saya aktif itu baru kenal banget sama HVM itu tahun 2017, Mas Andri itu. Waktu ada Car Free Night di Jalan Pahlawan dulu. Yeah. Terus berlanjut ketika 18. Saya ingat saat itu saya mulai komunikasi dengan orang HVM. Dan saya itu yang saya awal kenal HVM itu Pak Widodo, seorang member HVM senior itu WA saya, Mas ini mau ada wartawan dari salah satu apa media cyber ke Madiun mau meneliti apa mau membahas soal PKI 48 di Madiun. Akhirnya saya dari situ saya bantu HVM untuk mengantarkan wartawan itu. Jadi dari situlah saya mulai aktif di HVM. Dan saya mulai bantu Mas Andri, bantu kegiatan HVM. Lalu saya jadi anggota biasa. Sekitar tahun 2021 atau 2022 itu saya wakili HVM untuk menjadi peserta penulisan lomba sejarah lokal di Surabaya, di Jawa Timur itu, di Surabaya. Akhirnya saya menang dan dapat juara dua tingkat Jawa Timur. Dan dari situlah saya jadi ketua. Jadikan ketua gitu. Gimana perasaan jadi ketua? Nah, menarik ini ya. Saya ketika jadi ketua itu ya, sebuah benturan kultural yang saya rasakan ketika di HVM sangat-sangat saya rasakan. Saya di kuliah itu sok-sok idealis ya. Ya, sok-sok aktivis ini ya, maksudnya ya senang debat dan sebagainya, Tapi ketika saya aktif di HVM, nimbung dengan senior-senior kayak Mbak Harto dan sebagainya, saya awalnya itu agak gitu ya, agak anu sama senior HVM. Namun setelah berjalan waktu saya mikir, wah ini kulturnya HVM kayak gini, kayak apa, tradisional, saya menganggapnya gitu, tradisional dan Jawa banget dan adiluhung gitu ya. Akhirnya saya semeleh, saya mulai memahami, saya mulai belajar, saya mulai bisa menghargai dan tidak terlalu naik gitu ya, bukan aku naik gitu. Menurut saya daging-daging lah. Akhirnya saya di situ saya berdialektika, akhirnya saya menjadi sosok yang agak-agak slow itu ngobrol dengan Pak Harto, Mas Tatang, pro senior ya. Mendadak tawaduk. Iya, tawaduk lah gitu ya. Yang dulunya sangat-sangat ya apa ya kayak aktivisme itu sekarang sudah tawaduk sudah. Dan di situ saya juga cukup berubah total ya. Iya. Itu mungkin ini kayak gini ya efeknya ya. Kalau dengan dulu saya dulu enggak kayak ketemu dengan orang HVM mungkin enggak. Ya mungkin saya sudah nggak kayak gini itu. Idealis banget itu ya. Itu jadi ya itu cukup berubah dan ya akhirnya juga tertata dalam pola pikir saya itu. Weh kalem dan wis lali carane menungkui. Jadi nek saya tidak debati wis rasanya ya wis ngalah wae itu.
dan lali cara nih debat menangi lali sampai akhirnya. Itu dari tahun 2022 itu sampai sekarang tuh apa project yang kira-kira memang jadi memorable buat jenengan apa? Project di AVM itu. Project di AVM itu tadi apa diajak Pak Widodo itu soal apa PKI tadi, PKI tadi. selain itu Soal itu ini apa kegiatan pusukan besar di Amalun itu tahun 2019 atau ya 19-an itu, 18 itu pusukan, terus diajak Mas Andri pusukan untuk cari data itu. Itu saya juga banyak belajar, terutama ketika saya pernah itu diajak Mas Andri mencari soal memori kolektif masyarakat Madiun yang orang tua itu dipancarai. Itu saya mencar soal PKI ke orang trauma dia di daerah mana gitu? Di daerah Pamungangan gitu. Oh. Dia itu trauma trauma dan nggak mau nggak berani emang nggak berani nyepil nggak mau cerita sama sekali karena dia trauma gitu. Karena saya bahasnya 65 itu ya. Oh iya. Gitu. Jadi saya juga belajar. Oh iya, ini memori yang cukup anu ya, karena ya mungkin luka yang begitu membekas gitu ya. Meskipun dia enggak terlibat tapi tetangganya mungkin banyak bilang dan sebagainya, dia melihat langsung menunggui kan buat luka kan. Saya juga banyak belajar di situ. Terus apalagi ya? Saya lupa. itu ya, dan ya saya mulai akhirnya saya mulai cinta dengan secara lokal itu. Itu yang memorable itu sama almarhum Andri ya, kalau tadi sering disebutkan nama Mas Andri itu seberapa kehilangan ya? Wah, saya kehilangan banget itu. Iya, saya kehilangan banget. Jadi ya itu kan beliau meninggal itu hamin satu sebelum lebaran itu ya. Sebelum lebaran itu saya pukul 3 pagi bila aku sahur, ketika masyarakat gitu sama temen bahwa Mas Andri sudah meninggal, saya nggak ngebut makan dan saya nggak sahur, dan akhirnya saya langsung berangkat ke Mas Andri itu sampai jam 10 jam 11 dan lihat makamnya itu. Saya sampai 2 bulan sampai saat ini awal-awal sampai 1 bulan 2 bulan saya nggak bisa move on. Dan bahkan temennya Mas Andri yang sering WA saya yo, namanya Jacob itu kok aku mau ketemu karo kamu kok, karena aku naik belakang sih ketemu dengan Mas Andri gitu ya. Gitu kan, kayak gitu, kayak gitu. Jadi kehilangan banget aku. Apa pesan terakhir Mas Andri buat AVM atau buat jalan pribadi tentang sejarahnya masih ada ya? Beliau kan terakhir kan satu project dengan saya menulis sejarah pecel di Madiun, sekarang sudah jadi, sudah di bukan di perpustaka. Beliau nggak pesen apa-apa karena terus kita komunikasi itu biasa gitu loh ya, karena ketika beliau sakit itu saat itu saya hamil satu ituan di Sun City sama saudara saya, karena saudara saya ulang tahun. Saya di WA dan sebagainya ya, dilalui saya di San City, jadi nggak bisa ke rumah sakit di YPA itu, nggak bisa ke rumah sakit. Akhirnya saya apa wes ngobrol nanti Mas, aku tak jam tujuan ke sana, tapi dia sakit biasa dan ternyata kena DB sampai pembuluh darahnya pecah itu, meninggal itu. Jadi nggak pesen apa-apa karena kebetulan saya waktu itu nggak sempat nyuruh beliau pas apa siang-siang itu jam satuan itu, dan orang yang saya ajak kayak Jacob itu juga nggak aktif saat itu. Dan ketika itu Mas Haji menyuruh merahasiakan sakitnya itu, hanya dua orang yang disuruh ke Mas Haji itu, aku sama Jacob itu. Jadi yos, itulah. Ya semoga beliau tenang di sana. Iya, amin 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 amin. Ya mengingat HVM juga nanti kan kita sempat ngobrol, jangan itu pernah bikin petisi ya tentang ya, petisi. Dan Ronggo Prawiro Tirjo untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Iya. Apa itu triggernya itu kok?
Gini Mas, Raden Ronggo Prawirodjo itu kan seorang bupati ya, Bupati Madiun yang kira-kira beliau lahir pada 1779 dan dia menjadi bupati di Madiun Bupati ke-13 kalau nggak salah ya. Beliau meninggal 1810 di Yogyakarta itu. Bupati Ronggo Prawirodjo itu adalah sesosok apa ya, bupati sekaligus pedono bupati. Pedono bupati itu setingkat gubernur ya, yang membawai perang wetan. Akor will gitu. Ya, mau ya, tulisannya perang wetan, membawai beberapa kabupaten-kabupaten macam Madiun, terus kabupaten dan lain sebagainya. Saya lupa itu perang wetan ada berapa berapa cacah itu. Nah, beliau itu adalah seorang yang cukup apa ya, keras soal adat. Jadi beliau itu melihat, Strik gitu ya. iya, melihat Belanda itu ketika di keraton itu Belanda itu duduknya lebih tinggi daripada Sultan Yogyakarta. Ronggo Prawirodjo melihat itu enggak terima. Yang pertama. Dan Belanda menggunakan kekuasaannya, menggunakan pengaruhnya, pengaruhnya ke Sultan untuk membabat alas daerah Caruban. Beliau akhirnya apa istilahnya melakukan pemberontakan, perlawanan lah bahasanya ya. Perlawanan, dan beliau sendiri adalah sesosok yang menginspirasi Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan kepada Belanda itu juga. Itu. Dan kata Diponegoro, dia adalah banteng terakhir Sultan Yogyakarta, bantengnya. Dan dalam pertempuran itu, beliau juga melibatkan orang-orang Tionghoa dan didanai oleh orang Tionghoa karena beliau juga miris dengan keadaan orang Tionghoa yang di yang diskretkan. ditariki beban besar oleh Belanda. Gitu. Dan dari situlah dia merekrut orang Tionghoa dan akhirnya berperang melawan Belanda. Berperang melawan Belanda plus Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta. Karena satu Keraton Yogyakarta kan di bawahnya Oh, Belanda di kan. bawah kolonial Belanda. Mungkin Hamengkubuwono juga setengah hati juga ya nih. Tapi ketika dia berperang, akhirnya beliau meninggal di perbatasan Bojonegoro. Dan oleh keraton, mayatnya kan gugur karena perang ya. Mayatnya di dari Bojonegoro itu di apa di cencang di Analun ya, diperlihatkan bahwa dia sebagai pemberontak dan pengkhianat gitu. Oh. Akhirnya beliau dimakamkan di Banyusemuruk, makam para pengkhianat Kesultanan. Dan ya, dan tahun 50-an HB9 itu rekonsiliasi bahwa Ronggo Prawirodjo ini bukan seorang pengkhianat tapi pahlawan yang melawan Belanda dan melawan hegemoni Belanda atas Kesultanan Yogyakarta. Beliau saat itu ya saat menjabat Raden Ronggo Prawirodjo ketika itu saat menjabat bupati itu saat itu dia menempati bangunan apa menempati keraton yang ada di yang sekarang jadi apa jadi Lanut Iswayudi. Kalau dalam bukunya Mas Artis ya, judulnya Ronggo Prawirodjo ketika benteng benteng terakhir Kesultanan Yogyakarta, siapa saya Mas Artis, dia mengatakan dia suka di keraton di daerah Maspati itu karena dia bisa melihat makam istrinya yaitu di Gunung Banca. Karena istrinya itu Maduretno itu makamnya di Gunung Banyak banyak istri yang dia cintai dan keratonnya hilang karena
ketika Ronggo Pratiwijaya ketiga itu melawan pemberontakan, ratunya diacak-acak Itu sama berantakan gitu. sama kolonial plus pasukan di Yogyakarta. Akhirnya hilang dan tahun 1932 dijadikan bandara oleh Belanda. Itu kayak gitu. Dan banyak yang teman-teman HPM sendiri apa ya, menganggap Ronggo Pratiwijaya dan istrinya itu Romeo and Juliet Van Java itu ya, Van Madiun itu, karena romantis gitu, dia setia dengan istrinya ya, meskipun dia punya selir ya, yang istri selir itu nanti melahirkan Sentot Ali Bashah Prawedrejo sebagai Sentot Ali Bashah Prawedrejo itu nanti sebagai komandan perangnya di Ponegoro itu, Ali Bashah Sentot namanya. Ya, petisi itu jadi gunanya untuk diangkatkan sebagai Iya, pahlawan nasional. diangkat sebagai pahlawan nasional karena itu adalah lambang pelawa apa lambang semangat perjuangannya orang-orang Madiun itu ya, yang melawan Belanda itu, dan tokoh yang cukup terkemuka itu saat saat era Mataram Islam itu, julukannya Janoko dari Madiun itu. Ya, itu. Selain udah ke di film apa di pahlawan nasional jadi ada keinginan lain nggak untuk Raden Ronggo Prawedrejo, entah itu difilmkan seperti Sultan Agung ataupun di Untuk film itu sudah berupa apa teman-teman teater ya, yang namanya judulnya Ingsun, tapi kok saya belum melihat itu ya, itu di filmnya belum disebar di YouTube, itu film dari teman-teman teater itu, lalu buku sudah. Nah, saya berharap itu gini apa Ronggo Prawedrejo itu bisa di ini ya, dimaknai ya perjuangannya ya, dan juga bisa menjadi inspirasi anak-anak zaman sekarang ya, dan juga bisa menjadi simbol kesetiaan. Yang terakhir kok kalau nggak salah kan yang diangkat itu yang di Jepara tuh yang di Puspo Jaladri itu kan yang pahlawan nasional yang putri itu loh. Iya, Puspo Poja. itu toh apa? Ratu Rama. Iya, Ratu Kalinyamat Ya. itu ya, itu kan kakaknya anu. Kakaknya dari ini ya apa Ronggo Jumeno, kakaknya Ronggo Jumeno Nanti masih ada sambungan di sini iya ya, di iya Mataram sini ya. Bupati Madiun pertama itu Ratu Kalinyamat itu Iya, kan itu terakhir yang diangkat dari pahlawan nasional tahun lalu kan ya. iya tahun lalu kemarin kita berusaha untuk itu Ya teman-teman, teman Les Bumi kan tahun lalu juga mendramakan di Ludruk ya, Ludruk. Eh, Ketoprak. Ketoprak. Oh iya, yang kemarin itu ya. Yang di Serayu itu ya, di Serayu itu. Bundaran Serayu. Ya, tadi kan sempat nyebut bahwa cinta sejarah itu karena membaca buku tadi Iya. tentang Suryo Sukito tadi ya. Iya. Nah, kalau yang buku-buku terakhir yang dibaca oleh Mas Septian itu apa itu yang terakhir ini? Beberapa ya beberapa ini ya, saya semenjak saya harus di mana ya? Semenjak saya belajar sejarah lokal, saya banyak mengkoleksi buku lokal dan baca-baca soal lokal, dan karena kesibukan saya juga jarang membaca yang lainnya ya, dulu kan saya suka baca soal filsafat itu ya, soal Marxisme dan sebagainya itu ya, karena ya hobi ya, soal Tan Malaka, soal pikiran-pikiran kiri gitu. Tapi semenjak saya sudah mulai bekerja, banyak kesibukan, saya mulai membaca yang kira-kira yang bisa saya buat kajian itu loh. Gitu. Jujur ya, terus mulai ya, mulai mengkaji, saya malah justru baca-baca arsip-arsip itu, arsip-arsip Belanda itu. Gitu. Karena ini kan Dave mau baca project buat bunga rampai perjuangan di Madiun 45 sampai 49 itu. Ya itu, saya cukup praktis saja kayak gitu ya. Tidak jarang baca saya dulu, saya sekarang itu baca yang lainnya maksudnya kayak ya filsafat Itu yang non sejarah ya jadi. iya non sejarah, pemikiran-pemikiran Bung Karno dan sebagainya itu. Kalau boleh menyebutkan tiga tokoh Madiun yang kiranya Mas Septian ini jadikan apa ya kira tonggak itu kan Tiga tokoh, yang pertama Ronggo Prawedrejo pertama, ya tadi. yang kedua siapa ya tokoh Madiun yang kedua itu, banyak ya,
Oh iya, Ronggo Kusnindar. Terus yang ketiga itu bukan Muso ya. Yang ketiga saya kira mau nyebut incumbent. Enggak. Yang ketiga siapa? Manu. Cokraminoto. Oh. Siapa tuh incumbent itu? Saya lupa nih. Oh iya, ada lagu nih. Itu. Ya mungkin menutup obrolan kita Mas, harapan buat pemuda tentang terkait sejarah ataupun manuskrip masuk manuskrip yang dikematin itu apa? Ya, jadi gini, jadi untuk bicara soal sejarah dan manuskrip di Madiun itu, kita yang sulit itu penggaliannya. Penggaliannya dan sejarah Madiun itu belum benar-benar kita selesaikan karena banyak data-data yang masih terpencar dan belum ternarasikan dengan baik seperti itu. Lalu juga manuskripnya juga kurang sekali dan masih dimiliki oleh pribadi-pribadi. Jadi tantangannya di sejarah Madiun itu ialah penelitiannya kurang. Saya pun ketika meneliti PKI di Madiun itu pun masih banyak puzzle yang hilang. Padahal itu sudah bertahun-tahun diteliti, tapi masih ada puzzle yang hilang. Itu soal PKI aja loh ya, sama Orde Baru diteliti, sama orang sekarang diteliti, tapi masih ada yang hilang itu puzzle-puzzlenya. Juga soal Madiun era Jepang dan sebagainya itu juga belum banyak diteliti. Dan ya ini mungkin apa tugas kita yang generasi sekarang ini, benar-benar ini benar-benar saya pesankan bahwa sejarah kita kalau belajar sejarah itu juga berlari melawan waktu ya. Karena kita bicara soal umur manusia, veteran-veteran sudah hilang, jadi kita harus berlari ya untuk menggali memori kolektif mereka. Juga kita juga bermelan waktu untuk mencari data-data, karena ketika kita sudah terlambat ya wes nggak ada sejarah yang kita tulis karena arsipnya nggak ada, orangnya sudah meninggal. Hal yang paling saya sesalkan, kenapa saya nggak hidup di tahun 70 atau 80, tahun 80-70, karena disitulah para veteran masih hidup. Dan saya juga cukup menyalahkan orang-orang di tahun itu tidak menulis sejarahnya dan mewawancarai itu. Saya juga menyalahkan itu. Ketika saya butuh sejarah untuk saat ini, itu enggak ada data dan sumber yang memadai. Itu. Untuk harapan buat pemerintah, ya kan mau hari jadi kota dan kabupaten. Harapan pemerintah ya dukung komunitas kita. Ya, kita sama-sama untuk berkolaborasi untuk melestarikan sejarah ya. Pembangunan kota harus sesuai dengan apa istilahnya, kebijakan soal cagar budaya ya. Pokok ketika kita bangun itu jangan sampai merusak benda bangunan-bangunan yang bersejarah. Itu demi pembangunan ya. Karena cagar budaya itu, tempat bersejarah itu bisa jadikan untuk potensi wisata juga, untuk UMKM dan sebagainya, dan ada potensi untuk diteliti. Karena saya punya peta itu ya, peta-peta itu ketika saya menyusuri itu banyak bangunan yang hilang gitu. Dan itu bersejarah juga, termasuk gedung teater rakyat itu yang sekarang jadi Sri Ratu itu kan hilang itu. Dan juga bagi masyarakat juga, kalau melihat benda-benda sejarah kayak mungkin ada bangunan sejarah Bung Kino atau Kerkhof itu harus dijaga, karena itu adalah hasil dari peradaban kita di masa lalu. Itu masih bisa diteliti dan itu bisa buat kita pembelajaran bagi kita
Karena kalau kita melihat sejarah, tidak ada jejaknya itu kurang enak gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Banyak kira-kira yang jadi PR bagi kita dan pemerintah dan masyarakat juga. Semua harus bisa underbenny bersama-sama untuk apa? Melestarikan sejarah. Itu. Tidak tugas kita, tugas saya, tapi tugas kita semua. Sejarah itu memang sederhana, tapi berefek besar pada kehidupan kita. Banyak peradaban-peradaban dunia itu yang bersandar pada sejarahnya. Itu. Dan banyak beberapa peradaban itu yang hilang, yang tidak punya identitas karena sejarahnya hilang. Kota pun banyak yang tidak kota pun banyak yang tidak punya identitas karena sejarahnya sudah hilang. Identitas gitu. Ya. Iya, identitas itu ya. Gitu. Nah, itu kita diskusi aja enggak apa-apa. Iya. Iya. Jangan sampai kehilangan identitas ya. Iya. Jadi identitas kita apa? Ya, kita bisa lihat dari sejarah kita gitu loh ya. Sejarah pembangunan kota seperti apa, masyarakat kita seperti apa, kelas sosial kita bagaimana di Madiun, atau dinamika perpolitik kita di masa lalu seperti apa, itu kita bisa belajar banyak di situ. Dan itu bisa, dari situlah kita bisa melihat apa model masyarakatnya seperti apa, dari sejarah itulah. Itu. Oke, terima kasih Mas Septian sudah berkenan mampir di sini lagi. Banyak insight, ilmu dan wawasan yang ya. Kami dapatkan. Dan semua. Ternyata apa daki-daki juga. Saya semoga bermanfaat untuk yang nonton. Akhirul kalam, ulama fiqh lamintori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.